Welcome back to Mr. Bermanno Channel. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan channel saya itu di mana saya bisa di berbagai bidang. Kali ini saya berada di Kedutaan Malaysia, yaitu di exhibition education pendidikan atau pameran pendidikan yang diadakan oleh Kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia dengan judul Ayo Kuliah di Malaysia. Oke, welcome back to Mr. Bermanno Channel. Buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan all over the world, kali ini adalah special thing saya akan mengusulkan kepada Anda. Sekarang saya ada berada di acara pameran pendidikan Indonesia dan Malaysia, khususnya yang ada di Kedutaan Malaysia di Indonesia atau di Jakarta. Teman-teman sekalian, tema dari acara ini adalah Ayo Kuliah di Malaysia. Oke, teman-teman semuanya, sekarang berada di sebelah saya adalah Datuk Haji Saroni. Beliau adalah salah satu pimpinan dari satu college yang ada di Malaysia, tepatnya yaitu ICYM atau International College of Yayasan Melaka. Oke. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada yang akan saya tanyakan tentang college yang ada di Malaysia ini, tentang pameran pendidikan di Jakarta juga. Ya. Baik, Datuk, selamat sore semuanya. Selamat sore ini. Bagaimana menurut pendapat Anda, antusias atau apa saja yang Anda bawa ke Indonesia untuk dipamerkan dalam ajang pameran yang ada di sini? Ya, terima kasih Bapak Alam Syah ya. Jadi kita dari Malaysia ini rombongan sekitar 27 institusi pengajian tinggi ya, universiti dan juga college ya, datang ke Kedutaan Besar Malaysia ini ya, kantor dubes ya, selama 2 hari, hari ini hari Sabtu sama hari Minggu besok ya, dalam rencana untuk mempromosi, membawa package-package pendidikan yang ada di Malaysia untuk ditawarkan pelajar-pelajar di Indonesia untuk tahun hadapan ya, kepada mereka yang sedang bersiap untuk mengambil pemeriksaan UAN ya, SMA ya. Jadi di sekitar bulan April tahun 2020 gitu ya. Jadi untuk ditawarkan belajar ya, kuliah di Malaysia. Jadi saya sendiri membawa bingkisan dari Malaysia di bawah jenama International College Yayasan Melaka, ICYM. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? ECYM. ECYM. Gitu ya. Yeah. Jadi college ini sebahagiannya milik pemerintah negeri Melaka. Oh. Nah, gitu ya. Ya betul. Jadi sudah di pasaran perniagaan mulai tahun 97. Kurang lebih sudah 23 tahun. Oh gitu. Sudah usia dari college ini ya, okay. Sudah mengeluarkan alumni ya, pasaran pekerjaannya baik di Malaysia ataupun di luar negara sebanyak seramai 23.000 orang. Oh, ya. Alumni dari ini. Ya, alumni daripada International College Yayasan Melaka. Oke. Okay. Jadi kita menawarkan program-program yang berbentuk mempunyai kemahiran. Karena siap kerja gitu. Siap kerja. Okay, karena kita tidak mengeluarkan graduan-graduan lulusan ya, selepas wisuda itu nanti tidak punya pekerjaan. Oh gitu. Nah, begitu. Contoh ya. Oke, kalau masalah contoh tadi, bisa Datuk khususnya yang ada di Datuk nih dari ICYM, itu jurusan apa aja? Kira-kira tadi kalau saya lihat yang siap kerja itu, mungkin di sini kita jurusan apa, diploma atau gimana? Gitu. Jadi gimana, kalau peringkatnya itu ada peringkat apa ya, dipanggil asasi foundation ya, persiapan untuk setahun untuk langsung ke S1. Oh, juga ada diploma. Ada diploma. Ya, lepas diploma ada yang langsung juga daripada SMA itu langsung ke S1 juga ada. Ke S1. Dan satu lagi yang kita selalunya lupa, ya, pendidikan itu satu benda yang dinamik ya, dia berubah-ubah ya. Betul. Sekarang ini kebutuhannya sesuai kebutuhan ya. Dia tidak pakai diploma atau S1, dia pakai professional license. Oh, pendidikan singkat gitu Pak ya. Professional license ini ada yang singkat, ada yang jangka panjang juga. Contohnya di dalam bidang kedirgantaraan. Aviation ini perawatan pesawat. Bukan pilot ya? Betul. Bukan pilot, tetapi ini merawat. Dia menjadi technician dan juga menjadi insinyur. Perawat. Pesawat itu kalau dia sudah landing, ya sebelum dia take off lagi, berlepas lagi, sebelum pilot itu berani lepas, itu mesti dirawat dulu oleh insinyur aviasi, ya aviation tadi, atau dirgantaraan ya, dirgantaraan atau aviasi. Jadi itu programnya 5 tahun ya, dari SMA itu ya 5 tahun harus bagus dalam Inggrisnya, bagus ya, sains fisiknya bagus ya, matematiknya bagus ya, itu 5 tahun, 3 tahun di kuliah, 2 tahun di lapangan. Oh, praktek langsung. Praktek di syarikat-syarikat yang sudah ada kerjasama dengan kami. Ya, seperti di Garuda, Lion, ya, lepas itu di Aston Malindo, ya, Asia. 2 tahun dapat lisensi. Jadi dia ini, kita menyiapkan mereka ini untuk bekerja di mana-mana ada Boeing, di mana-mana ada Airbus, mereka boleh bekerja. Okay. Bukan saja di Indonesia atau di Malaysia, tetapi juga boleh sampai ke seluruh dunia ya. Dan kebiasaannya mula-mula 5 tahun di Malaysia atau di Indonesia, lepas itu dia ke Timur Tengah untuk merawat pesawat milik Qatar Airways, Emirates. Ya, ini menawarkan gaji yang sangat lumayan. Ya, kemudian ya lagi itu adalah dalam bidang hotel. Ya, dalam bidang hotel management, tourism management, kulinari. Ini semua kan kemahiran. Betul. Ya, kemahiran itu diploma cukup. Kalau S1 itu tempatnya di kantor. Ya. Di kantor itu peluang pekerjaan sangat sedikit. Banyak saingan. Tetapi kalau jadi kulinari, jadi chef, itu terbuka luas. Dan pendapatannya tinggi. Jadi ya dia kalau nanti datang interview pekerjaannya, kamu ambil apa? Saya ambil kulinari. Bisa itu buat dari ais ini bisa jadi gambar burung. Bisa, itu tugas saya. Pasti dapat. Itu buah semangka itu boleh jadi bunga. Boleh. Pasti dapat. Kalau siapa yang tidak ambil jurusan itu pasti tak boleh buat. Sebab itu yang saya bilang tadi, pasti ada kemahiran dalam bidang animasi. Animasi kalau di Indonesia ini ayah, ibu sama anak bisa bergaduh. Betul. Karena ada Upin Ipin. Nah, hubungannya apa itu Pak? Itu ICYM itu dengan Upin Ipin gimana itu? Pasti ada nih. Ada rahasianya mungkin teman-teman semuanya. Kita minta penjelasan dari Datuk ya, Datuk Saroni. Kenapa itu Datuk? Upin Ipin itu kan cukup terkenal di Indonesia ya. Sangat terkenal. Tagline-nya itu betul-betul gitu kan. Jadi itu ya, itu animasi, direktor animasi itu adalah alumni dari tempat kami. Oh, alumni dari ICYM. ICYM. Jadi kalau dia mau minta kerja dalam bidang animasi, harus ambil bidang ini. Kalau ambil bidang lain pasti tak dapat. Oh, multimedia berarti jadi ya? Animasi ada. Oh, animasi ada. Animasi, multimedia dan ya. Itu berapa diploma 3 itu? Diploma 3. Ya. Diploma 3 juga. Ya. 3 tahun ya. Betul, ya, betul. Jadi dia mempunyai kemahiran itu. Kemudian dalam bidang media teknologi, kalau mau jadi wartawan, mau pembaca warta berita, di sini panggil apa ya? Pembaca berita. Ya, itu harus mengambil media teknologi. Kalau mau produksi kayak company dipanggil perfilman, ya betul, itu multimedia. Ataupun bukan ini, selalu company buat apa? Advertising, untuk advertising, tujuan advertising. Pengiklanan. Itu semua media teknologi. Ya, kemudian lagi dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kalau sini TK ya, untuk TK ya. Jadi kalau dia bidang lain untuk ke TK tak bisa kan? Karena kemahirannya adalah TK. Betul. Ya, TK itu kalau di Malaysia bukan setakat untuk TK, tapi untuk industri yang berkaitan anak-anak. Terutamanya kalau di Malaysia itu ada Hello Kitty, Nah, contohnya lagi satu Legoland. Ya, itu Legoland. Kita supply itu keluaran dari bidang bidang ICYM. Tadi saya berpikir bahwa tamatan untuk yang ini adalah untuk mengajar di TK. Bukan itu saja. Bukan hanya bisa itu juga buat mengajar TK, tapi juga alumni nanti itu bisa untuk seperti ada permainan di situ. Ya, kalau kita sebut merek itu memang ada Kidsmania. Iya, benar, Kidsmania gitu kan. Apa ya? Tempat-tempat itu jadi Legoland, Hello Kitty. Jadi bagaimana melayani anak-anak. Iya. Jadi kalau tempat restoran ya, kalau di restoran kayak fast food kayak McDonald atau KFC itu ada makanan yang untuk orang tua, ada makanan yang untuk anak-anakannya. Nah, itu kita diajar gitu. Tapi kita ada area permainan juga. Area permainan itu cukup mustahak permainan yang tidak berbahaya. Nah, itu semua diajar di situ buat ini. Ya, kalau buat taman-taman permainan di PH pemerintah kan dia buat taman permainan. Jadi itu kan apa itu contoh-contoh itu permainannya yang tidak berbahaya. Tapi tadi makanan itu penting, Pak. Ya? Kalau kita mau makan asam pedas ya, asam pedas itu kalau kita bawa nenek, kita bawa bapak, kita bawa anak, kita bawa cucu, kita makan asam pedas yang sama. Tapi kalau di McDonald kan makanan orang tua kan beda. Iya. Jadi kita ajarin mereka edukasi untuk buat makanan untuk orang tua kalau itu asam pedasnya ini, untuk cucu ini. Dia tidak sama. Tetap asam pedas tapi ada beda. Oke. Menarik sekali Pak. Jadi banyak lagi tuh Pak. Banyak lagi. Oke, Datuk Haji Saroni. Oke. Teman-teman semuanya dan rekan-rekan yang ada di mana saja, khususnya teman-teman YouTuber, menarik sekali perbincangan saya hari ini kepada beliau, yaitu Bapak Datuk Haji Saroni, yang beliau adalah pimpinan dari International College of Yayasan Melaka. Oke, teman-teman semuanya masih tetap bersama kami dan kita akan melihat apa saja dan dari berbagai universitas yang sedang pameran di Jakarta, yaitu Ayo Kuliah di Malaysia.